Kalau kereta api ini wisata kan ya Pak ya? Iya. Kalau ini seatnya dijual satuan nggak? Satuan. Satuan ya? Iya. Kalau standarnya berapa? 750. Iya. Tapi tidak pelan itu mas. Untuk kopi, makan, minum. Oh. Teh kopi, overflow. Itunya kapasitas berapa orang? 30. 30 orang? Iya. Tapi kamu ada kegiatan. Bisa ya? Ya kemarin sih dipakai, di bos saya make sih, cuma kan itu paketan berapa orang gitu. Iya, kalau yang selama ini kalau weekend bisa untuk charteran. Nah ini kita nyoba untuk pas weekend aja relasi Jakarta-Solo, Jakarta-Jogja. Nggak pernah kan make mas? Saya, kalau bos saya make kemarin, cuma saya nggak, belum pernah nyoba. Oh. Maksudnya saya pengen tahu aja sih gitu, maksudnya. Tapi biasanya di rangkai selain Solo mana lagi? Jogja. Solo sama Jogja. Iya. Pada pukul 20.00 malam baliknya dari Jalur Minggu malam balik ke sini juga. Iya. Tapi penuh. Di stasiun Solo Papan. Diberangkatkan atas nama PT Kereta Api Indonesia dengan operasi satu Jakarta. Kebijakan berikut ini atas kemerdekaan Anda. Nah, kalau merah masih belum boleh, belum izin lewat ya. Nanti kita jalan sana belum aman lah. Ada yang mau lewat. Kalau bookingnya di khusus KAI atau? Enggak, semua bisa mas di Indomaret bisa. Oh, udah masuk ke publik ya? RTM udah. Cirebon. Lagi persiapan. Iya. Makannya berapa kali? Sekali? Sekali. Tapi ada dua pilihan, mau daging atau ikan. Gimana? Pilihan daging atau ikan. Oh. Ada dua macam menu lah. Itu ya, entertain di dalamnya, TV sama itu ya? Iya. Ada WiFi juga nggak sih? WiFi belum. Kita punya berapa ini? Kita punya 15. 15 ya? Kita punya 15. Tapi ini baru semua kan ya ini? Ini kelihatan dari nomor seri ini mas. Hah? Karo seri? Lihat nomor serinya, maksudnya yang baru ini. Ini 2016. Oh itu ya, 0K1016 itu ya? Kereta api Cirebon Express 1 tadi tujuan stasiun Kereta Cirebon. Itu kereta jadi stasiun Bekasi, Arturi, dan stasiun Jari Barat. Jepang keberangkatan dari stasiun besar Gambir pada pukul 20.30 menit. Udah berapa lama Pak dibuka? Ini tanggal 4 kemarin. Tanggal 4. Pada gitu. We will call at Bekasi, Arturi, di Jari Barat Station. Mari Pak, makasih Pak. Oke, itu dia kalau kalian mau nyobain kereta priority, itu harganya tiketnya Rp750.000. Dia digandengnya ke Argolawu, kemudian ada beberapa kereta lagi dari Jakarta ke Jogja sama Jakarta Solo. Harga tiketnya Rp750.000 dengan entertain itu ada TV di jok di belakang jok, jadi kayak pesawat kalau Garuda atau pesawat full service. Sama satu lagi dapat makan, opsi menunya itu ada ikan sama ada daging. Oke, sebentar.
untuk satu rangkaian kereta tuh biasanya ada satu gerbong priority khusus untuk dua jalur itu untuk sementara. Mungkin nanti ada pengembangan lagi, jadi ada banyak kereta wisata untuk KAI Indonesia. Oke, good luck, bye-bye.